Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel PNB Andi Wijanarko, menyerahkan bantuan 1 juta masker kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Haji Isdianto, di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Rabu 22 April 2020. Masker ini merupakan bantuan dari Temasek Foundation Singapura. Masker ini selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten dan juga kota. Dengan harapan, kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker semakin tinggi. Pada akhirnya, wabah COVID-19 bisa segera berakhir di Kepri. Menyangkut penerapan pembatasan sosial berskala besar, menurut Isdianto, di Kepri memang perlu dilakukan. Hanya saja, saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak kabupaten dan juga kota yang ada. Pria yang juga menjabat sebagai PLT Gubernur Kepri ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar patuh dengan instruksi yang disampaikan pemerintah, yakni batasi keluar rumah jika tidak terlalu mendesak, selalu gunakan hand sanitizer, serta yang paling terpenting adalah selalu menggunakan masker. Best yang saya hormati, bahwa berusaha sebentar kita mendapat bantuan masker dari Temasek Foundation Singapura yang dibawa langsung oleh Pak dan Lanut yang berusaha diserahkan kepada kami secara langsung. Dari itu pastinya bantuan 1 juta masker untuk kita ini pasti sangat bermanfaat sekali, apalagi kita sedang galak-galaknya menggalakkan masyarakat kita untuk menggunakan masker. Kita tahu bahwa masyarakat kita ini ada yang mampu mencari masker dan ada yang tidak mampu mencari masker. Makanya dengan adanya masker ini, tentunya kita akan membagikan langsung kepada masyarakat kita yang membutuhkannya. Di samping kita membagikan secara langsung, kita juga akan memberikan kepada Bupati Wali Kota untuk beliau juga membantu menyerahkan masker ini kepada masyarakat secara langsung. Dan mudah-mudahan dengan bantuan masker ini dan masyarakat kita semakin mematuhi untuk menggunakan masker, mudah-mudahan insya Allah dengan COVID di Provinsi Riau akan segera sirnah. Ini harapan kita. Bantuan. Selamat siang. Baik, alhamdulillah Ibu sudah kita terima bantuan dari Temasek Foundation yang dikirimkan untuk sementara menggunakan pesawat Hercules Tni Angkatan Udara tadi landing pukul 12.46 di Bandara Air. Kita laksanakan unloading dari pesawat sampai dengan turun kemudian ke kendaraan lori kita menggunakan prosedur untuk protokol kesehatan. Jadi semua yang berangkat pesawat baik kru maupun ground crew termasuk saya menggunakan alat pelindung diri. Kita menjaga agar tidak apa-apa karena pesawat baru datang tahun ini, jadi kita laksanakan protokol kesehatan sesuai standar kesehatan yang ada dan kita unloading bareng-bareng. Kemudian hari ini langsung kita serahkan kepada Pak Gubernur karena distribusinya memang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepri, keluarga Kepri sejumlah 1 juta. Kemudian pesawat Hercules kembali ke Singapura mengambil 10 juta masker akan dibawa ke Jakarta dengan rincian 1 juta untuk TNI, 1 juta untuk Polri. Itu bantuan dari Temasek. Jadi hari ini Temasek memberikan bantuan kepada warga Kepri sebanyak 1 juta masker, TNI sebanyak 1 juta masker, dan Polri sebanyak 1 juta masker. Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Temasek kepada Indonesia. Kemudian proses pendistribusian dan realokasi ini salah satu bentuk dari dukungan TNI Angkatan Udara dengan melaksanakan operasi dukungan udara untuk membawa atau mendistribusikan
alat perlindungan diri, salah satunya masker ke seluruh wilayah Indonesia, mobil khusus ke wilayah Kepri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya apa ada lagi bantuan yang mau diangkut ke Kepri? Kami masih belum tahu. Kemungkinan akan tetap ada karena kebutuhan APD dari kota-kota masih ada. Tapi dari Pak Gubernur masih menyebutkan masih ada keperluan lain dan kebutuhan lain akan kita ajukan lagi ke BNPB, 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 kemudian nanti kita masih kemungkinan akan diajukan kebutuhan yang lain sesuai dengan hasil pengumuman kita bersama. Dari Riau, Haluan Indonesia memberitakan.